Okey, assalamualaikum guys. Okey, hari ni Abu Wen nak ajar cara-cara buat apa ni ketan ni poh masuk sup eh. Sup untuk orang demam. Ha mari. Okey, mula-mula sekali kita panaskan minyak, lepas tu kita tumis ni barang dia weh. Ha segar ni Abu Wen guna dari 3 batang, 2 butir bawang besar. Bawang putih, halia, lepas tu lengkuas weh deh. Ha kita tumis barang ni bismillahirrahmanirrahim. Kita tumis biar betul-betul dia naik bau garing dia. Ha, masa ni buka api besar kalau boleh. Okey, baik kita tengok sehingga dia nampak garing eh. Dia garing ada berang-berang sikit. Ha, barulah dia ada rasa mana aroma hangit-hangit bawang dengan kakak-kakak ni. Ah, nak rasa gitu. Biar setara ni pasti kita bubuh ketel. Ketel ni lebih kurang dari 1.5 kg gitu ah. Ah, ketel. Kita bubuh ketel. Kemudian kita bubuh air eh. Air ni agak leri wah keter. Ah, jangan terlalu banyak sangat. Ha. Okey, kita gotak air. So, kita bokok, kita rebus dia sehingga dia apa masuk ah. Ha, ni resipi ni sangat-sangat sesuai lah untuk mana orang kata mula ni kan musim demam tok. Banyak musim demam. Jadi buat resipi ni untuk orang demam macam biasa kebiasaannya orang demam denggi lah. Sangat-sangat sesuai lah mujarak lah makan sup ketan nipoh ni. Kemudian kita masuk ke ni bagi dia weh. Apa ni lada hitam yang ditumbuk, lepas tu kita bubuh cili padi sikit eh. Bismillahirrahmanirrahim. Maru habis. Lepas kita masuk lah, kita perasa dia kita perasa yang garis lah, pekal lho lah perasa ni. Garis. Lepas kita bubuh chicken stock. Agak-agak lah itu ikut cita rasa set awak pulut lah. Nak agak mana, nak manis kau, tawar kau, masing kau. Tapi bagi kakak dia ni memang kena tiga macam abis wewak. Tengok tubik kalah lagu mana tu. Lepas tu kita puruh lah walima. Asal lima leh. Asal lima nipis. Ni tahap masing-masing dia ni. Terpulih juga lah. Ikut cita rasa masing-masing. Lepas tu kita buruh tomato lah sikit. Ngelah eh. Tomato bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya siap dah. Sup apa ni? Sup ketan nipoh gitu deh. Beh tengok eh. Okey ni ah hasil dia sup apa sup ketan nipoh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Memang dia rasa tajir. Ambil rasa lah repoh-repoh dia aroma tumis eh, angin tadi kan. Memang wajib tiga lah. Kalau siapa-siapa yang demi makan ni semaku, insyaAllah lah. Boleh-boleh berongga. Oh ni weh. Oh, kita pulak telur pulak ni. Nampak aku ni kak. Bismillahirrahmanirrahim. Manis isi ketel tu. Masuk dengan masa dengan repoh-repoh dia. Memang beleng. Jadi siapa-siapa jenis kena terdemir ke, kena denggi, demir denggi ke, beli ketel
Jadi gue sepi abai wennya. Insya Allah, Allah bagi sedap. Manis. Video kali ni Abwe bagi memasuk di di Sungai Wood Chalet di PCB deh. Jadi siapa-siapa yang nak mari bersantai-santai dengan family, bolehlah mari dia sini berkonsep ke rumah sungai lah. Kita buka pintu belakang tu, view tu memang direct sungai gini. Lepas tu kita boleh juga memancing lah. Swimming pool untuk main anak-anak pun ada. Lepas tu sini kawasan memancing lah. Memang santai lah sini, siapa-siapa yang nak mari mencari ilham ke, nak rehat minda, bolehlah mari nak menginap bilik hok gini. Di sini memang tempat dia selesa lah, selesa, tenang, tak sekabut dengan bunyi kenderaan ke apa dah. Bokok tu sungai, suasana betul dia pun memang lawa. Lepas tu kita nak mari main kayak sini pun boleh. Dia bui package, boleh main kayak juga. Jadi jangan lupa share video ni. Hamari.